Waduh, gelimpuran berat. Pandulan. Mundur lagi. Selamat datang di channel kami, Hantara Family. Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba naikin layangan, nerbangin layangan dengan menggunakan pancing. Hai. Tapi di sini saya nggak sendiri aja. Saya di sini sama teman saya. Kebetulan dia itu adalah seorang angler, seorang pemancing. Saya pinjem pancingannya dia. Saya punya pancingan tapi yang kecil-kecil. Saya khawatir kalau itu patah nanti hatiku ikut patah juga. Kita lihat aja ya gimana rasanya naikin layangan pakai pancingan. Wuhuu, pasti seru banget. Tapi sebelum saya mulai, pastikan kalian subscribe channel ini. Ayo, subscribe channel Hantara Family dan follow Instagram kami, Hantara Family. Baru dia omongin udah datang nih. Tuh dia ada bawa pancingan tuh. Lihat deh. Yeah. Hantara Family. Eh, salam sikut. Yeah. Apa gini dulu panas. Iya. Gimana nih kabarnya nih? Baik, Bro. Kamu enggak mancing hari ini? Pokoknya mancing tapi anginnya kenceng nih. Anginnya kenceng ya. Yang gede ngeri. Iya, jadi enak kan main layangan. Iya, main layangan. Biar tetap rasain strike. Iya, dia nih yang punya pancingannya. Kamu sama anakmu juga ya? Iya, ini. Oke. Okay. Nih. Oke, okay, sekarang kita ikut dia, kita terbangin dia dulu. Buat gak pancingan lu nih? Buat seberapa dulu layangannya nih? Kita main yang kecil-kecil aja. Gini, kalau misalnya banyak yang pengen kita naikin yang besar pakai pancinganmu lagi, silakan tuliskan di kolom komentar. Iya. Layangan kecil kita naikin pakai ini, bisa atau enggak nanti? Kalau nanti misalnya berhasil, kita naikin yang besar. Nah, sip. Mana pancinganmu? Ini saya baru nemuin tempat baru lagi nih. Cuma dekat sama jalanan jadi agak rame, tapi tempatnya asik sih. Aman. Kalau layangan nuncap enggak ke rumah-rumah orang. Jenis palesannya apa sih? Joran ini. Joran untuk main ultra light sebenarnya. Mancing tuh sama aja dengan main layangan kayaknya, Bro. Oh gitu. Iya, jadi karena layangannya kecil kan targetnya kecil nih. Ya. Jadi kita bisa pakai tali kecil aja nih. Ini adalah tali apa ini? Tali kayak nilon gitu ya. Tali lilitan. Iya. Kita ikat dulu. Apakah joran akan melengkung? Woi! Apa yang pegang ya? Iya, pegang deh. Oke. Okay. Stop. Lagi. Terus. Stop. Terus. Stop. Wah, ini keren nih. Nggak ada angin. Panggil dulu. Oke, ini kayaknya udah dapat ikan nih. Sekarang kita tarik ya. Tunggu sebentar. Ya, lepas. Lepas. Wuh. Nggak ada angin. Angin nggak ada. Susah. Gak ada angin sama sekali. Sekarang kita coba lagi nih. Belum. Ya, tangan pas. Woi, terbang. Gak ada angin. Anginnya hilang nih. Udah. Wah. Ya, udah. Seru. Woi, tarian. Asik kan? Jangan melengkung. Woi, lalu. Woi, udah segini aja. Ya, berhenti. Lari. Woi, lari. Woi, sabar. Kencengin ya? Iya, kencengin aja. Wah, keren! Gila, asik banget nih. Wey. Nah, besok lo ketagihan dah kayaknya. Iya lo, makasih ya joranmu ya. Yes, ya. Oh iya, teman-teman di sini, kalau belum tahu dia juga ada channel YouTube-nya. Apa namanya? Joy Fishing Adventure, mancing, enjoy, tapi tetap iya. Mancing. Nanti iya. Saya tuliskan di kolom deskripsi. Wey, mantap, thank you. Ya, mampir juga ke tempat dia yang suka mancing. Ayo, teman-teman, mampir ya. Iya. Kamu ada mancing celepuk juga ya? Iya, kemarin aku bikin konten mancing celepuk. Asik. Ini terinspirasi dari lu juga, Bro. Aduh, asik. Mainan celepuk terus sih gitu. Nih dia mau coba. Iya, dia mau coba. Ini anaknya nih, siapa namamu? Radit. Woi, turun, tarik. Tarik dong, lawan. Giniin. Kekeresi, ini paling keresi sedunia nih. Ikannya terbang. Woi, ikan nih bawa, woi. Itu bukan ikan itu, woi. Anggap aja ikan. Nih, lu tadi coba tuak ya. Tapi hajar. Ih, mantap ini. Patahin aja. Wih, gila bener. Enggak apa-apa, patahin aja. Hajar. sumpah seru banget. Keresi. Bebian hal. Kita tarik pakai joran. Wah. Ah, perut.
Ajar bro, sampai bawah bro. Tarik bro. Hah? Melengkung dia. Melengkung ya? Iya. Aman. Kita turunin ya. Iya, iya. Sedikit aja. Harus cepat. Woi. Yeah. Aduh. Ayo kita coba yang besar ya? Yuk. Saya udah bawa beberapa layangan BBNH. Kita coba yang putih besar. Sip. Kita coba. Tunjuk bro. Ya, siap kapten. Sekarang kita coba yang besaran. Pas. Waduh, gelimpang berat. Lihat nih, reelnya berbunyi. Wah. Wah, yang ini lebih berat nih. Gila. Lebih keras ya? Lebih keras. Wih. Wah, tuh. Woy, mantap. Reel berderik. Woi, strike. Strike pemirsa. Strike. Mancing layangan. Kekeren sih. Kalian harus coba deh. Ini layangnya lebih besar ya. Ya, kita ulur lagi dikitnya. Ih, ngulurnya gampang nih. Ini keren juga nih jadi alat main layangan ya. Oh. Ntar kalau mau berhenti tinggal diseretin. Nah, woi. Narik. Kapan-kapan lo harus ikut mancing sama gue. Oh, harus ya. harus ya. Bener kita makin di laut ya? Iya, nanjukung ya. Asik. GT, men. GT. Ini. Giant tongkol. Woi. Ya. Woi. Woi. Dion. Iya. Berhasil. Strike layangan BB. Ini kan ikan. Iya, ikan ceritanya. Oke, sekarang gimana kalau kita nerbangin dua layangan sekaligus? Weh. Karena dia bawa dua joran. Iya, masuk akal tuh. Iya, kita terbangin lagi satu. Kita pasang yang hitam ya. Iya. Sip, ini saya taruh dulu. Ini saya udah pasangin guangan, cuma kendor ini pakai tali kampil. Mana caranya biar nggak kendor ya? Misalnya kalian ada ide, silakan kasih tahu saya ya. Oke, sudah siap. Saya mau pakai joran yang lagi satunya nih. Ini beda. Kita terbangin yang hitam dan yang putih. Drak ya kekencengan. Layangan putus. Layangan saya putus. Gila, mungkin itu dari sambungannya itu. Untung enggak jauh. Wah. Gila. Aduh, hampir double strike tadi. Dua layangan naik. Wah, udah dapetin. Tadi gimana tuh kok bisa putus? Nah, tadi kan kita nurunin layangan yang putih nih, ingat enggak? Iya, kan kita kencengin banget ya, Drak kan? Iya. Tadi kan kita lari tuh, kayaknya lari-lari. Set, layangan naik. Dapat angin kencang, kan aku posisi ngulur tuh. Iya. Jadi aku tutup ini. Langsung dia dapat hentakan besar, jadi putus. Oh, karena hentakannya. Iya. Oke. Makanya itu fungsinya sebenarnya kalau misalnya kita mancing ini ada drag dia ini tuh, ya. Drag dia tuh. Ah, tuh. Itu pelajaran tuh buat kalian juga tuh. Ini bahaya banget nih harus digulung karena kalau ini dibiarin aja ini kayak gelasan. Tajam banget tadi sudah saya coba pegang ya. Pas layangannya di atas tuh sakit tangannya. Bahaya. Harus digulung, jangan sampai kena orang. Jangan dibuang sembarangan. Wah, akhirnya dia naik juga nih. Kita strike double. Asik. Hihi. Keren. Tuh. Wih, talinya menguing. Wih. Menguing talinya. Ya, yeah, bandungan. Nah. Woi. Bandungan. Putar lagi. Ya. Putar lagi. Aduh, jauh. Putus lagi. Aduh, untung di sawah-sawah. Bisa, bro, kalau enggak aku sana. Woi, mantap banget nih. Woi, berat, asik. Wih, kekerasi. Woi, keren kan layangan H nih. Oke, saya mau turunin yang ini dulu. Teman saya masih ngambil tuh. Si Eka masih ngambil layangan dari sawah. Dia nyemplung sawah. Udah pakai sepatu. Nggak tahu, lihat aja sepatunya kotor apa enggak. Semoga tidak putus. Wih, lumayan berat nih. Oh, yang ini lebih enak nih. Yang ini lebih enak ininya nih, palesannya nih, jorannya. Woi, kita turunin. Udah dekat.
Woi, banyak. Waduh. Ya, lagi dikit. Ya. Aduh. Aduh. Ya. Oke. Akhirnya saya mendapatkan ikan ha. Oke, gimana kalau kalian suka dengan video ini? Silahkan ditekan tombol like. Dan yang tadi belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, Hantara Family. Ini seru banget pakai pancingan ini. Juara ini kalian harus coba. Cintai keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Itu aja dari saya. This is so crazy.